Marc Márquez batal comeback di MotoGP Spanyol 2023. Marc Márquez batal comeback di MotoGP Spanyol 2023 setelah melakukan operasi pada tulang di tangan kanannya. Dengan demikian rider dengan julukan The Baby Alien terpaksa mangkir balapan. Di kandang yang dihelat di sirkuit Jerez akhir pekan ini, Minggu, 30 April 2023. Walaupun progres pemulihan yang dilakukan Marc Márquez dinilai memuaskan, tim Repsol Honda tak ingin mengambil risiko. Sehingga tim pabrikan dengan logo sayap tunggal mengepak saat tampil di sirkuit Jerez tak diperkuat oleh pembalap andalannya. Diprediksi, Márquez masih membutuhkan waktu 1-2 pekan lagi untuk pulih dan diharapkan bisa tampil lagi di MotoGP Prancis 2023. Selama Márquez absen di MotoGP Spanyol 2023, posisinya akan digantikan oleh pembalap superbike, Iker Lecuona. Kepastian soal mangkirnya Márquez pada balapan di Jerez sesuai dengan pernyataan dari laman Repsol Honda. Selasa, 25 April 2023, Marc Márquez menjalani pemeriksaan medis di Ruber International Hospital. Setelah berhasil dioperasi 4 pekan lalu karena patah tulang intraartikular metacarpal pertama di tangan kanan. Perkembangan klinis dan radiologis dianggap memuaskan, namun, karena sifat fraktur dan waktu yang telah berlalu, tim medis yang dipimpin oleh Dr. Roger De Ona bersama dengan Márquez, telah memutuskan untuk melanjutkan pemulihan dan persiapannya selama beberapa minggu mendatang. Dan memfokuskan kemungkinan kembalinya di IP Prancis, 12-14 Mei. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!